Kabayan? Kang Kabayan? Ngayon, Mita? Kang Kabayan, maaf ato. Ako cuma bisa dapat minum hari ini, Kang Kabayan. Makanannya habis ato, Kang Kabayan. Mita? Ya? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu makanan. Yang penting, kamu sudah bawakan minuman buat Kang Kabayan, itu sudah cukup. Tapi, saat ini aku lihat mukanya Kang Kabayan. Kenapa itu rusuh, Kang Kabayan? Seperti ada masalah, Kang Kabayan. Sebetulnya, Kang Kabayan itu lagi bingung. Kenapa bingung, Kang Kabayan? Hari ini mau kasih ulang sama siapa? Begitu ya, Kang Kabayan, ya? Kita cari benda film berdeka! Mata-mata berdeka! Berdeka! Besi kamu! Sekarang kamu cari peserta. Saya pengen kali ini pesertanya itu wanita. Ya, wanita cantik. Sekarang kamu langsung cari aja wanita itu. Lagi ngapain tuh? Artis, artis apa? Nova penyanyi dangdut? Nova Eliana? Waduh, saya ngefans sama Nova. Ibu siapa sih? Namanya? Manajernya. Waduh, mana Novanya? Halo, Don, Donavio. Ini sepertinya wanita yang saya cari, Donavio. Iya ya bos. Ya, kayak jemuran di Lampung. Dia ini kayaknya wanita yang energik dan suka dengan tantangan. Kalau gitu, kamu langsung aja tanya dia mau jadi peserta atau tidak. Ya? Oke. Mbak Nova. Iya. Nova Eriana. Nih bos. Halo. Tanya udah mau. Udah mau. Kamu tahu saya siapa? Ya, saya adalah Bos Semi, orang yang paling kaya di dunia dan akhir. Ya, Mbak Nova. Halo. Oke, tantangan yang pertama, kamu nanti cari andong, ya, kamu naik ke andong itu, kemudian kamu cari orang yang pakai baju orange di sini sebanyak 7 orang. Nanti kamu masukin semua ke dalam andong. Terus kamu ajak jalan, ya. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja kita mulai. 5 menit dari sekarang. Mulai, cepat. Mas, antar aku ya ke depan, Mas. Ya, cari orang ini makan kan, Mas. Sudah kan, Mas. Iya, iya. Dibujuk ya. Mas, cari dong. Ini kan ada pasang 7 orang. Tuh. Mas. Gimana caranya itu kamu harus bisa memasukkan bola pingpong itu ke dalam gelas dengan jarak 2 meter. Tidak menggunakan tangan, kamu harus menggunakan mulut.